semester 8 UPBJJ UT Malang. Di sini saya sebagai moderator untuk acara space pada siang hari ini. Oke, baik teman-teman. Space ini merupakan forum yang disediakan oleh Prodi Perencanaan Wilayah Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka untuk sharing-sharing hasil karya ilmiah dari mahasiswa yang bertujuan untuk memberikan ilmu dan juga ilmu dan juga materi yang bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan karya ke depannya. Selain itu juga bisa sebagai tambahan informasi dan juga referensi mengerjakan karya ilmiah ke depannya. Oke, baik, izinkan saya untuk share screen membacakan profil dari narasumber kita hari ini. Apakah sudah muncul share screen saya? Baik, narasumber kita hari ini bernama Ulia Miftahul Rohma. Beliau lahir di Kendal 2 Maret tahun 2000, beralamat di Desa Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pendidikan terakhir beliau adalah SMK Negeri 7 Semarang, jurusan Teknik Gambar Bangunan pada tahun 2015 sampai 2019, dan kuliah di Universitas Terbuka, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota dari tahun 2020 hingga sekarang. Memiliki pengalaman kerja di PT Tetra Konstruksindo tahun 2019, CV Asia Furnindo tahun 2020, CV Mutiara Jaya Abadi 2023, dan PT Mustika Lestari Jaya pada tahun 2024. Baik, Mbak Ulia, apakah sudah siap untuk presentasi hari ini, Mbak? Halo? Iya, apakah sudah siap, Mbak? Mohon maaf, Pak, suaranya kecil, Kak. Sudah, kan? Masih itu kak sedikit bergema gitu. Oke, baik kak, saya share screen ya kak ya untuk materi kita hari ini ya. Apakah sudah muncul untuk share screen saya? Sudah, Kak. Sudah. Oke, Kak Ulia. Apakah ada kendala, Kak? Belum muncul Halo. Terus
Apakah terdengar? Halo. Terdengar, Kak. Sudah terdengar ya, Kak, ya? Selamat siang teman-teman, selamat siang dan Kak Ayumi Sakurniawati sebagai moderator. Mohon maaf sebenarnya di sini terkendala di kamera dan juga share screen, jadi mohon pengertiannya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kalau saya. Pengalaman karir saya dalam pekerjaan karir. Materi yang saya ambil yaitu mengenai strategi keamanan pemukiman dan resepsi yaitu ITE. Next. Suaranya sepertinya agak kurang jelas ya. Apa hanya di saya ya, teman-teman? Betul, Bu. Kurang jelas, Bu. Oke. Mbak Ulia mungkin bisa diatur dulu mikrofonnya, didekatkan. Soalnya di kami tidak begitu jelas ya, apa yang disampaikan tadi. Halo. Apakah sudah jelas, Bu? Masih kecil. Pakai headset kah, Mbak? Iya, Bu. Pakai headset ini sudah saya coba dilepas headsetnya. Halo? Iya. Terdengar cuman kecil banget. Volume atau volume Mbak Ulia aja yang lebih diperkeras. Baik, Bu. Halo, apakah sudah terdengar? Iya, terdengar. Baik, Kak. Silakan langsung dimulai aja, Kak. Oke, kemudian selanjutnya yaitu mengenai susunan karir. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak merupakan rangkuman dari isi tulisan dalam bahasa singkat terdiri dari satu paragraf. Kemudian itu penelitian. Bagian ini berisi latar belakang penelitian, pemikiran, ide, gagasan, mengapa hal tersebut dilakukan atau mengapa artikel ini ditulis. Fokus tulisan dan keterbatasan yang ada. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian menggambarkan langkah penelitian yang telah dilakukan beserta alasannya. Kemudian selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Bagian ini merupakan pokok utama dari tulisan yang terdiri dari beberapa subbab sesuai dengan kebutuhan
Setiap uraian yang dikemukakan harus didukung oleh analisis dan pembahasan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini ditarik dari temuan yang konkret yang ada dalam uraian dan pembahasan sebelumnya. Next. Kemudian selanjutnya yaitu pendahuluan. Di bagian pendahuluan yang pertama yaitu kita mencari research gap-nya. Research gap dari Karel yang saya ambil yaitu berdasarkan teori atau kebijakan yaitu dalam pasal 22 Permen Perubahan nomor 28 Garing PRT Garing M Garing 2015 pasal 22 disebutkan bahwa dilarang mendirikan bangunan tanggul di sempadan sungai. Seperti dikutip dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 135 tahun 2019 mengenai pedoman tata bangunan bahwa pemanfaatan tepi sungai dapat digunakan sebagai ruang terbuka hijau, fasilitas sumber daya air ataupun pembangunan yang dikerjakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, selain menentukan research gap, kita juga menganalisis yaitu kondisi existing. Kondisi existing dari wilayah penelitian yang saya lakukan penelitian yaitu sungai yang keberadaannya akan bisa bermanfaat untuk sekitar ternyata mengalami beberapa masalah. Bangunan perumahan, perkantoran, ruko, dan kawasan bisnis yang masih turut berdampak pada kondisi lingkungan di sekitar Sungai Ciliwung. Berbagai sampah limbah dibuang di Sungai Ciliwung. Sampah tersebut mengakibatkan aliran air menjadi tersumbat, air sungai menjadi keruh dan penyebab banjir. Selain itu, di tepian Sungai Ciliwung juga banyak tersumbat pemukiman. Selain kumuh, pemukiman di sini pun juga kurang layak. Tidak jarang ditemui dua keluarga hidup bersama dalam satu tempat tinggal. Peraturan Menteri PUPR nomor 14 garing PRD garing M garing 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan. Pasal 1 menyebutkan, untuk menentukan kondisi kekumuhan, maka terdapat beberapa ciri atau kriteria pemukiman kumuh yang bisa kita analisis. Yang pertama yaitu bangunan yang tidak tertata, kemudian penduduk yang padat, dan yang terakhir yaitu fasilitas yang tidak memenuhi standar kualitas. Next. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian kali ini itu untuk menentukan strategi yang tepat untuk menangani pemukiman kumuh di sempadan sungai dan sempadan rel kereta api di Kota Jakarta, tepatnya di Kelurahan Manggarai. Data yang dibutuhkan adalah kondisi existing di pemukiman kumuh di sempadan rel kereta api Manggarai dan sempadan sungai Ciliwung. Kemudian bisa kita lihat di gambar tersebut yaitu persebaran kawasan pemukiman kumuh dan lokasi kumuh di beberapa kelurahan di DKI Jakarta. Next. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian kali ini di pemukiman tidak layak di sempadan Sungai Ciliwung dan tepi rel kereta api sekitar kawasan stasiun Manggarai. Kemudian waktu penelitian yaitu bulan April sampai dengan Mei tahun 2024. Kemudian kebutuhan data dalam penelitian yaitu
Kondisi bangunan yang terletak di tepi sungai dan tepi rel kereta api di sejumlah titik, khususnya di Kelurahan Manggarai. Kemudian cara memperoleh data, yaitu menggunakan teknik pengambilan data dengan melalui observasi lapangan, studi literatur, maupun mereview beberapa jurnal. Kemudian selanjutnya yaitu sumber data, terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Data primer yaitu didapat dari observasi dan wawancara, kemudian data sekunder dari jurnal dan buku. Kemudian untuk teknik cara menganalisis data, metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif evaluatif, yaitu sebuah metode untuk menghimpun data yang dianalisis dengan cara memberi gambaran fenomena, kemudian mengevaluasi, selanjutnya menganalisis kesesuaian pemanfaatan wilayah sempadan sungai rel kereta api. Penelitian ini juga melalui analisis SWOT, yaitu untuk menilai kondisi saat ini, menemukan peluang, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam upaya mengatasi masalah pemukiman. Selanjutnya, pada tahap terakhir yaitu berupa penyusunan strategi-strategi disertai dengan rekomendasi. Next. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian, masih di metode penelitian, menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, terdapat beberapa variabel untuk mengklasifikasi kategori pemukiman kumuh. Variabel tersebut antara lain, yang pertama yaitu keadaan bangunan gedung, kemudian yang kedua keadaan jalan lingkungan, ketiga keadaan fasilitas sarana, keempat keadaan sistem saluran air atau drainase lingkungan, kemudian yang kelima yaitu kondisi sarana pengelolaan perumahan, dan yang terakhir yaitu keadaan sarana pencegahan dan perlindungan kebakaran. Kemudian masuk di bagian selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Menurut variabel tadi dilakukan observasi lapangan dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu keadaan bangunan gedung. Keadaan bangunan gedung di permukiman tepi stasiun Manggarai dan tepi sungai Ciliwung tidak tertata rapi. Kebanyakan bersifat semi-permanen. Bagian bangunan tersebut banyak menggunakan dinding tembok, namun banyak juga yang menggunakan bambu. Dengan luas rumah rata-rata sekitar 20 meter persegi, yang ditempati sekitar 4-6 anggota keluarga. Terdapat juga rumah yang tidak dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi. Sedangkan menurut keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kemenkim Praswil nomor 403 garing KPTS garing M garing 2002 tentang pedoman teknis pembangunan rumah sederhana RS sehat, yakni bahwa luas rumah standar untuk 3 orang Indonesia yaitu sekitar kurang lebih 27 meter persegi. Kemudian yang kedua yaitu keadaan kemudian juga masih terbuat dari semen, ada pula yang terbuat dari kayu. Begitupun ada jalan yang tidak terkoneksi dengan saluran selokan. Selain itu, banyak masyarakat yang mendirikan usaha kecil-kecilan di depan teras rumah. Jalan yang sempit tersebut juga difungsikan sebagai tempat bermain anak-anak. Sedangkan menurut syarat ketentuan tata kualitas jalan lingkungan yang meliputi yaitu pengaturan blok lingkungan, ketinggian dan wajah jalan juga tidak terpenuhi. Sedangkan syarat untuk standar lebar jalan di lingkungan perumahan informal yaitu dengan lebar minimal lebih dari 1,5 meter menurut Hidayat dan Putra tahun 2018.
Kemudian selanjutnya yaitu keadaan fasilitas sarana-prasarana. Kondisi sarana pelayanan umum masih sangat terbatas. Meskipun terdapat sarana kesehatan seperti puskesmas, sarana pendidikan seperti sekolah, dan sarana peribadatan seperti masjid, akan tetapi keberadaannya masih belum mencukupi. Selain itu, belum terdapat juga fasilitas gedung olahraga dan ruang terbuka. Sarana transportasi pun masih menggunakan kendaraan pribadi dikarenakan jalanan yang sempit sehingga transportasi umum tidak bisa menjangkau. Kemudian, nomor 4 yaitu keadaan sistem saluran air atau drainase lingkungan. Fokus utama dari pembangunan drainase yang memiliki prinsip kawasan lingkungan di kawasan pemukiman adalah agar fasilitas yang dibangun tersebut mampu menyerap air hujan. Menurut Nurhebni dan Burhanuddin tahun 2011, kondisi sistem drainase di kawasan Manggarai tidak berfungsi dengan optimal. Banyak saluran drainase yang tersumbat. Selain itu juga banyak sampah yang dibuang ke sungai. Jika hal ini terus menerus terjadi, maka akan memperparah keadaan. Selain itu, banjir inilah yang kemudian juga akan bisa merusak kekuatan infrastruktur, menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dan leptospirosis, serta mengganggu keseimbangan ekologi lingkungan. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 5 mengenai kondisi sarana pengelolaan persampahan. Sarana pengelolaan persampahan di kawasan pemukiman Manggarai tidak memenuhi persyaratan teknis. Antara lain yaitu membutuhkan tempat sampah untuk memilih sampah pada skala domestik atau skala rumah tangga. Kemudian tempat pengumpulan sampah atau TPS dalam lingkungan tersebut kurang memadai. Tidak adanya pengelola tempat sampah menurut jenisnya. Kemudian yaitu gerobak sampah ataupun truk sampah juga kurang maksimal pemanfaatannya. Selain itu, pemanfaatan tersebut juga perlu ditingkatkan karena jumlah sampah semakin meningkat. Selain itu, juga truk tersebut juga digunakan untuk mengangkut sampah kiriman yang menumpuk di pintu air Manggarai seiring dengan kenaikan debit Sungai Ciliwung. Kemudian variabel terakhir yaitu keadaan mengenai sarana pencegahan dan perlindungan kebakaran. Terkait kebakaran di kawasan pemukiman, menurut Adila et al. Tahun 2016, dalam penelitiannya menjelaskan jika tingkat kerawanan yang kebakaran yang tinggi terjadi karena beberapa faktor utama. Faktor ini juga selain karena bukan api yang tinggi, juga disebabkan oleh kepadatan bangunan yang tinggi. Kebakaran jenis ini umumnya menimbulkan kerugian yang tidak sedikit baik bagi penghuninya maupun bagi lingkungan sekitar. Kejadian kebakaran di perkotaan pertama terjadi pada wilayah kepadatan penduduk atau wilayah yang memiliki aktivitas tinggi. Untuk mengendalikan kebakaran dapat dilakukan dengan memperhatikan yaitu yang pertama kondisi lingkungan yaitu lebar jalan masuk, kemudian ketersediaan lapangan untuk sebagai sarana darurat, kemudian area manuver kendaraan saat untuk manuver sebagai pemadam kebakaran, kemudian dengan memperhatikan struktur bangunan dan jarak antar bangunan agar tidak terlalu dekat. Diambil dari mantra tahun 2005. Next. Kemudian hasil observasi bisa dilihat pada gambar tersebut, yaitu kondisi pemukiman umum di kawasan Stasiun Manggarai. Bisa dilihat yang pertama yaitu kondisi bangunan gedung di kawasan pemukiman Manggarai. Kemudian yang kedua yaitu keadaan jalan lingkungan, bisa dilihat jalannya sempit. Kemudian yang gambar ketiga yaitu kondisi fasilitas sarana di pemukiman Manggarai, bisa dilihat dari fasilitas peribadatan yaitu Masjid Darul Mustaqim. Kemudian selanjutnya yaitu kondisi drainase lingkungan, bisa dilihat pada gambar sungai-sungai yang seharusnya bisa dimanfaatkan akan tetapi digunakan sebagai tempat untuk dibangunnya pemukiman kumuh
dan juga tempat untuk membuang sampah. Next. Kemudian selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dari hasil observasi dan studi literatur tadi, didapatkan suatu konsep atau strategi untuk menangani pemukiman kumuh di lingkungan kawasan Manggarai, yaitu yang dinamakan konsep collective housing. Konsep collective housing ini juga merupakan salah satu konsep yang diterapkan pemerintah. Collective housing adalah konsep bangunan di mana satu atau lebih bangunan yang terdiri dari beberapa rumah dan setiap rumah dihuni oleh sebuah keluarga di mana satu dengan lainnya akan memunculkan sense of belonging, yaitu perasaan memiliki dalam kelompok atau organisasi yang membentuk identitas seseorang. Konsep collective housing ini dibagi menjadi lima. Yang pertama itu perbaikan fisik wilayah atau on-site upgrading. Perbaikan fisik wilayah ini bisa berupa pembangunan hunian, penataan pedestrian atau lintasan pejalan kaki, penataan jalan lingkungan, kemudian perbaikan fasilitas terbuka umum. Akan tetapi pembangunan ini juga harus tetap mempertahankan tempat dan karakteristik sosial masyarakat setempat. Kemudian selanjutnya yaitu penataan tata letak kawasan atau on-site reblocking. On-site reblocking adalah pendekatan terstruktur untuk meningkatkan infrastruktur dan kondisi fisik di komunitas yang sudah ada. On-site reblocking diterapkan untuk kawasan pemukiman kumuh dengan tingkat kekumuhan yang sangat tinggi. Strategi ini dilakukan dengan kegiatan membuat jalan utama, jalan lingkungan, serta memperbaiki saluran air atau saluran drainase, kemudian jaringan air bersih dan jaringan listrik. Kemudian konsep yang ketiga yaitu pembangunan kembali atau on-site reconstruction. Kegiatan rekonstruksi ini merupakan kegiatan membangun kembali suatu lokasi yang sebelumnya memiliki manfaatnya, akan tetapi dialihkan dengan fungsi lain. Misalnya dengan mengganti bangunan lama dengan bangunan baru, mengubah tata letak suatu wilayah, atau pengembangan kembali kawasan industri. Selain itu, langkah ini dipilih jika masyarakat sekitar yang menetap di kawasan pemukiman kumuh tidak mau apabila lokasi pemukiman kumuh dipindah ke lokasi baru, karena dekat dengan tempat kerja. Menurut Nurwina, tahun 2016. Kemudian konsep selanjutnya itu pembagian lahan atau land sharing. Pembagian lahan adalah upaya pendekatan penataan ulang lahan dengan tujuan agar pemilik lahan dan masyarakat setempat mau berbagi lahannya untuk manfaat bersama. Konsep ini juga memperhitungkan kebutuhan untuk fasilitas umum. Kemudian yang terakhir yaitu konsep pemindahan menuju lokasi baru atau relocation. Konsep relokasi atau resettlement ini adalah salah satu strategi dengan proses pemindahan orang, keluarga, ataupun masyarakat ke tempat yang sama sekali berbeda. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang menghuni kawasan pemukiman kumuh dan berdiri secara ilegal atau tinggal di kawasan rawan bencana untuk memulai kehidupan di tempat yang baru. Fitrianti dan tahun 2018 dalam penelitiannya menyatakan dalam penelitian yang berjudul Relokasi Pemukiman Warga Bantaran Sungai Ciliwung di Provinsi Jakarta bahwa pemerintah DKI Jakarta merumuskan peraturan untuk merelokasi masyarakat Sungai Ciliwung untuk menjamin fungsi Sungai Ciliwung agar kembali normal. Kemudian pemerintah juga harus memberi kesempatan pemindahan dengan rumah susun atau rusun agar warga dapat hidup dengan lebih layak. Next. Kemudian selanjutnya yaitu masuk di bagian terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Konsep penataan efektif untuk di permasalahan pemukiman ini adalah dengan mendesain konsep hunian vertikal. Apa itu konsep hunian vertikal?
Konsep hunian vertikal adalah konsep yang biasa digunakan untuk mengatasi keterbatasan lahan di saat permintaan rumah yang terus meningkat. Konsep hunian vertikal ini sejalan dengan filosofi M3K, yaitu mundur, munggah, dan adep kali yang sudah berhasil diterapkan di pemukiman wilayah di bantaran Sungai Ngampilan dan Karangwaru, tepatnya di Kota Yogyakarta. Ini pembahasan lanjut mengenai konsep M3K. Yang pertama yaitu mundur. Mundur artinya memundurkan pemukiman dari bantaran sungai dan bantaran stasiun. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko banjir dan potensi bahaya lain jika membangun rumah terlalu dekat dengan bantaran sungai dan bantaran rel kereta api. Kemudian konsep yang kedua yaitu munggah, artinya menaikkan rumah. Mengacu pada konsep hunian vertikal seperti rumah susun untuk memaksimalkan lahan yang terbatas. Kemudian selanjutnya yaitu madep kali atau menghadapkan rumah ke sungai atau ke kali. Dengan menghadapkan rumah ke sungai, maka akan muncul kepekaan masyarakat terhadap kebersihan sungai dan berusaha menjaga keindahan lingkungan. Karena jika sungai sendiri tidak terawat, maka akan mengganggu kenyamanan masyarakat itu sendiri. Dalam penataan kawasan ini diperlukan kontribusi dari banyak pihak, terutama masyarakat di Kelurahan Manggarai, kemudian juga didukung oleh stakeholder dan juga pemerintah setempat, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Proses penataan dapat dilakukan melalui program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh yang sudah disusun oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pemukiman di Indonesia. Program ini mendukung gerakan 100-0-100 yang bertujuan untuk mencapai 100% akses air minum yang layak, kemudian 0% pemukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi yang layak. Next, kemudian selanjutnya daftar pustaka. Untuk daftar pustaka bisa dilihat dari slide tersebut, bisa diambil dari beberapa judul, kemudian juga dari beberapa buku teks tertulis, kemudian juga bisa dari artikel di internet, kemudian juga bisa melalui peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Untuk daftar pustaka sendiri menggunakan style apa? Dilakukan dengan bantuan yaitu program Mendeley maupun Zotero. Terima kasih. Terima kasih Kak Anissa. Oke, baik. Terima kasih Kak Ulia untuk pemaparan materi pada siang hari ini. Oke, baik. Kita langsung ke sesi tanya-jawab ya, Kak. Mungkin dari peserta ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand atau mengetik di kolom chat. Mungkin dari Bu Ulul ada tambahan, Bu, dari materi pada hari ini, Bu? Iya, cukup, Mbak. Mungkin silakan teman-teman yang lain untuk diskusi atau mungkin ada saran masukan untuk Mbak Ulia juga monggo, gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan penelitian Mbak Ulia, dipersilakan saja. Supaya rekan-rekan nanti mungkin bisa mendapatkan gambaran bagaimana sih karir ke depannya dan di semester depan ini yang mungkin kita mulai di bulan Oktober nanti ya, itu bisa lebih lancar teman-teman menyelesaikan mata kuliah tersebut. Begitu saja. Terima kasih Mbak Nisa. Baik, sama-sama.
Mungkin teman-teman ada yang mau tanya seputar karir yang disampaikan oleh Mbak Ulia, atau ada pertanyaan lain yang di luar konteks space pada hari ini? Oke, baik. Ini ada yang bertanya di kolom chat dari Mbak Cut Marcella Iskandar. Kak, izin bertanya, saat melakukan observasi lapangan, apakah Kak Ulia juga melakukan wawancara dengan masyarakat setempat atau perwakilan dari pemerintah daerah? Apakah perlu juga mendapatkan surat izin dari UT untuk menyusun karir? Terima kasih. Silakan dijawab, Kak Ulia. Banyak ke Marcella Iskandar untuk observasi lapangan yang saya lakukan ini, saya melakukan dengan masyarakat, tapi tidak melakukan wawancara dan perwakilan daerah. Kemudian itu masyarakat jelas, Kak. Iya, Kak Ulia, mohon maaf, suaranya kayak menggema gitu loh, Kak. Apakah ada device lain yang ikut mengeluarkan suara juga? Jadi suaranya noise, Kak, dari tadi gitu. Halo, apakah masih noise? Udah, tapi suaranya kecil, Kak. Saya ulang lagi menjawab pertanyaan dari Pak Alexander. Lapangan ini akan wawancara dan masyarakat tempat. Apakah tidak pemerintah daerah? Masih belum jelas, Mbak Ulia, suaranya. Mungkin bisa pakai handphone gitu, atau jadi mikrofonnya didekatkan. Jika ada kendala untuk penyampaian jawabannya, bisa lewat kolom chat aja, Kak Ulia. Nanti saya coba bacakan. Jawaban dari Kak Ulia, untuk penelitian yang saya lakukan, saya mewawancarai masyarakat setempat, akan tetapi saya tidak mewawancarai pihak pemerintah daerah. Kemudian jika ingin mengajukan wawancara ke pemerintah setempat, bisa mengajukan.
Oh, kalau semisal wawancaranya terhadap masyarakat, berarti penelitian ini masuknya ke perspektif masyarakat aja ya, Kak ya? Atau bagaimana, Kak Ulia? Suaranya kurang jelas, Kak. Kecil sekali. Atau mungkin Kak Ulia sedang pakai headset, headsetnya bisa dilepas saja, Kak. Gak apa-apa. Masih belum terdengar, Kak. Halo, Kak Ulia. Masih belum terdengar, Kak Ulia. Iya, Kak, belum, Kak. Halo. Masih belum terdengar, Kak. Kak Ulia sekarang pakai device apa, Kak? Laptop atau HP, Kak? Ini kan sudah sesi. Kenapa? Pakai laptop. Cuman ini saya pakai HP juga belum bisa terkoneksi. Halo. Iya, Kak. Nah, ini suaranya jelas, Kak. Oke, baik, Kak. Mengenai jawaban yang tadi, apakah penelitian ini termasuk penelitian dengan perspektif masyarakat atau bagaimana, Kak? Karena kan wawancaranya hanya dari pihak masyarakatnya saja, bukan dari pihak pemerintahnya gitu, Kak. Oh ya, dalam penelitian kali ini saya menggunakan dari hasil penelitian terhadap wawancara masyarakat. Menurut pendapat masyarakat sendiri terhadap lingkungan di sekitarnya. Oh, oke, okay, baik. Kira-kira Kak, kalau dari hasil penelitian karya ilmiah Kakak ini bisa dijadikan suatu masukan nggak, Kak, ke depannya untuk pemerintah dalam merencanakan penanganan kawasan kumuh tersebut, Kak? Menurut saya, seperti konsep collective housing, yaitu konsep yang memunculkan sense of belonging, ini bisa terus disampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat juga peka akan kebersihan lingkungan di sekitarnya. Jadi, oke, Kak. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Darul Panani. Izin bertanya, untuk karir ini, apakah penentuan judul harus mengajukan proposal terlebih dahulu atau dapat menentukan sendiri judul masing-masing? Dan apakah harus sesuai dengan jadwal matkul karir? Misalnya, karir ini apakah bisa dicicil dari semester awal gitu? Mungkin dari Kak Ulia bisa menyampaikan jawabannya terkait penentuan judul karir yang sudah dilakukan oleh Kak Ulia ini. Mungkin bisa diceritakan, Kak, bagaimana persiapannya dan pengerjaannya seperti itu. Ya, terima kasih untuk pengerjaan karir ini. Saya mulai dari bulan Desember, Januari. Sebelumnya itu ada bimbingan dari Bu Ulu kepada mahasiswa-mahasiswa secara umum, mahasiswa berkas secara umum. Bagi mahasiswa yang mau mempersiapkan terlebih dahulu sebelum masuk ke Tutan, bisa mengikuti bimbingan tersebut. Kemudian nanti di Tutan akan ditentukan pembimbing, dosen pembimbing masing-masing
itu bisa saja berbeda satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Dari semester awal itu kita bisa menentukan materi atau tema yang bisa kita ambil, kemudian bisa mulai menentukan research gap. Setelah menentukan research gap, kita bisa berkonsultasi kembali ke dosen apakah metode yang perlu dilakukan bagaimana, terus apakah ada saran-saran dari dosen pembimbing. Jadi untuk karirnya Kak Ulia ini udah disiapkan dari jauh-jauh hari ya Kak ya? Iya, karena menurut pengalaman saya, sebelumnya saya sudah pernah mengajukan, sudah pernah mendaftar tuntutan karir, cuman karena bersamaan dengan matkul studio, jadi saya belum bisa mengkoordinir dengan baik. Saya mempersiapkan lebih awal, karena untuk membuat karir ini, dari yang saya alami, perlu niat dan konsistensi. Karena kalau karir ini kan pembimbingannya tidak seperti di kayak studio, kayak tutan gitu. Karir, kalau di karir itu mahasiswanya harus lebih aktif untuk bertanya kepada dosen, kemudian mengajukan materi kepada dosen gitu. Mbak okay, Nisa baik. Mungkin nambahin Mbak Nisa. Iya boleh silakan. Oke, terkait dari pertanyaan yang tadi ya, apa namanya dari Mas atau Mbak ya, Mas ya kayak Darul Panani terkait dengan judul karir, apakah harus menyusun proposal terlebih dahulu gitu ya, terus apakah harus sesuai dengan jadwal karir atau bisa dicicil di semester awal atau seperti apa gitu ya, kurang lebih tadi pertanyaan seperti itu. Nah, sebenarnya di PWK UT biasanya kita akan mengadakan namanya klinik karir gitu ya, sama dengan klinik SIG atau klinik mantep. Intinya di klinik itu adalah ruang untuk pembekalan mahasiswa masuk ke dalam perkuliahan begitu. Nah, nanti kita kan masuk di perkuliahan itu di bulan Oktober ya, teman-teman, Oktober sampai Desember. Nah, biasanya sebelum itu akan diselenggarakan namanya klinik karir. Nah, di klinik karir biasanya akan dibentuk juga pembimbing atau akan dibagi pembimbing. Namun pembimbing ini sifatnya sementara gitu ya. Karena bisa jadi nanti berbeda dengan yang ada di e-learning. Kenapa tidak bisa sama gitu ya antara pembimbing yang pada saat klinik dengan pembimbing yang ada di e-learning gitu ya, karena memang ada syarat maksimum membimbing atau jadi satu kelas itu hanya berisikan 15 mahasiswa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pasti ada perbedaan, tapi apapun perbedaannya yang jelas prodi PWK dengan adanya klinik tersebut mencoba memfasilitasi dan membantu teman-teman apabila ingin mempersiapkan diri jauh lebih awal gitu ya sebelum masuk. Betul tadi apa yang disampaikan Mbak Ulia, Mbak Ulia ini dua kali ya Mbak ikut karir baru bisa lulus gitu ya, karena memang di karir ini kan sendirian nih, nggak bisa mengandalkan temannya gitu. Kalau diri kita atau pribadi kita nggak rajin konsultasi ya nggak akan lulus gitu. Tadi Mbak Uli sempat cerita karena siang pertama juga barengan ngambilnya sama studio jadi keteter gitu ya, kurang fokus gitu ya, karena memang di setting karir ini di semester 7, jadi setelah studio begitu ya. Nah, di sini butuh konsentrasi yang lebih, butuh fokus yang lebih gitu, sehingga harus dipersiapkan lebih awal. Jadi teman-teman nanti bisa memulai penyusunan karirnya atau penelitiannya jauh sebelum mengambil mata kuliah karir itu sendiri gitu. Jadi bisa dicicil ya lebih awal. Kemudian terkait dengan judul tentu harus judul itu adalah hasil kesepakatan dengan dosen pembimbingnya gitu. Karena di karir ini wajib bimbingan. Jadi kalau mungkin teman-teman sudah pernah menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi lain gitu ya, atau di jenjang pendidikan tinggi yang lain, mungkin pernah D3 sebelumnya di kampus lain atau seperti apa gitu ya.
Nah, di sana ada yang namanya tugas akhir atau skripsi gitu ya. Nah, kalau Karil ini pada prinsipnya sama dengan tugas akhir adalah poinnya dalam melakukan penelitian. Hanya saja formatnya berbeda. Kalau misalnya skripsi kan ada proposal dulu, ujian proposal, kemudian melakukan penelitian, hasil, kemudian seminar hasil, ujian, atau sidang lagi gitu ya. Nah, kalau karir ini diperingkas, teman-teman. Jadi, hanya maksimal sekitar ya 20-15-20 halaman gitu ya. Tapi ini ada yang ditulis di sini adalah sama-sama hasil penelitian. Di mana proses penelitian itu sendiri tentu diawali dengan penyusunan kerangka penelitian, kerangka konsep atau proposal gitu. Tapi mungkin di sini kita nanti tidak formatnya tidak proposal yang terdiri dari bab 1, 2, 3 gitu ya. Tapi diawali dengan kerangka penelitiannya dulu, mulai dari research gap-nya, tujuan, kemudian metode penelitiannya. Jadi kerangkanya sampai itu batasan dari proposal atau yang menggantikan dari proposalnya. Kemudian baru melakukan penelitian atau menjalankan penelitian. Kurang lebih seperti itu, Mbak, untuk tambahan melengkapi jawaban Mbak Ulia di pertanyaannya Mas Panani tadi. Monggo dilanjut. Ya, baik. Terima kasih, Bu Ulul, untuk tambahan jawabannya. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Fafian Kiskila. Izin bertanya, di dalam strategi konsep collecting housing ini, apakah sudah ada RDTR maupun isu-isu yang sudah berkembang? Mbak Ulia, boleh menjawab, Kak, untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu Fafian. Izin menjawab untuk di dalam strategi konsep kolektif housing ini apakah sudah ada RDTR maupun isu-isu yang sudah berkembang sejauh dari penelitian informasi yang saya dapatkan belum ada RDTR atau rancangan mengenai isu-isu yang sudah berkembang ini ke dalam kolektif housing. Kak Ulia, apakah boleh diulang, Kak? Karena tadi suaranya agak noise lagi, Kak. Izin menjawab, untuk konsep collective housing ini, pemahaman saya dan menurut sumber-sumber yang sudah saya baca, collective housing ini belum ada di RDTR atau Rencana Tata Kota Ruang maupun isu-isu yang sudah berkembang. Belum ada RDTR khusus untuk konsep kolektif housing ini. Mungkin ada perlu atau teman-teman ada yang menambahkan. Berarti ini adalah hal yang baru ya, Kak, ya. Dalam suatu penelitian ya, Kak, ya. Karena masih belum ada di RDTR. Dan juga mungkin ada penelitian lain yang sudah membahas, Kak. Dan dijadikan referensi dalam karya ilmiahnya Kak Ulia gitu. Belum pernah menemukan kalau untuk saya sumber. Maaf Kak, suaranya kecil lagi Kak dan noise. Kalau untuk penelitian sebelumnya, kalau dari saya belum pernah menemukan kalau konsep kolektif housing ini sudah diterapkan di dalam RDTR. Oke, mungkin menambahkan ya, Mbak Nisa ya.
Izin menambahkan terkait dengan pertanyaan Mas Fian tadi, apakah collecting housing ini sudah ada di RDTR maupun isu-isu yang berkembang? Sebenarnya konsep collecting housing ini kalau dari beberapa penelitian sudah ada dan sudah ada di beberapa referensi. Nanti mungkin teman-teman kalau memang tertarik dengan konsep ini bisa digali di beberapa jurnal, sudah ada gitu ya, karena ini adalah salah satu teori memang dalam penanganan permukiman kumuh begitu ya. Nah, terkait dengan apakah sudah ada di RDTR, kalau kemarin hasil kajian yang dilakukan oleh Mbak Ulia, memang di lokasi studinya Mbak Ulia di RDTR-nya tidak berbicara terkait dengan collecting housing gitu. Cuman kalau secara teori, ini teori yang cukup umum gitu ya di dalam penanganan permukiman kumuh. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik dengan topik tersebut, mungkin bisa digali lebih jauh lagi begitu. Tambahannya Mbak Nisa. Baik Bu, terima kasih atas tambahannya Bu. Ada lagi Kak pertanyaan dari Kak Ilham Raka Yuda. Judul karir penanganan kumuh di tepi sungai dan tepi rel kereta api di Kota Jakarta. Apakah tidak ada kewajiban buat peta pada karir tersebut agar pembaca bisa melihat kondisi area kajian? Boleh dijawab Kak Ulia, apakah ada petanya Kak? Maaf Kak, suaranya kecil karir, lagi Kak, dan noise. Izin menjawab, kalau di karir yang saya kerjakan ini, saya tidak membuat peta karena saya lebih fokus ke aspek kualitatif atau deskripsi dari pemukiman kumuh itu sendiri. Jadi tidak fokus ke mengenai persebaran pemukiman kumuh, akan tetapi mengenai kondisi existing dari pemukiman kumuh tersebut. Berarti tidak ada petanya ya Kak Ulia ya, tidak membuat peta ya Kak ya? Karena juga ini kan saya tidak melakukan atau mencari data dari misal pemerintah setempat atau dari organisasi-organisasi setempat, jadi belum bisa mendapatkan data seperti untuk data SHP untuk membuat data. Jadi lebih fokus ke aspek analisis deskriptif mengenai kondisi pemukiman kumuh di daerah tersebut. Mungkin tapi kalau ada teman-teman yang ingin mengambil lebih fokus ke persebaran, bisa untuk kita membuat data. Oke, baik. Berarti fokus penelitiannya hanya di data saja ya Kak ya, dan juga analisis data. Mungkin dari teman-teman peserta lain ada yang mau ditanyakan seputar hasil karya ilmiah dari Kak Ulia? Tadi ada yang sempat raise hand. Baik, dari Kak Reza Tresna, izin Kak untuk ruang lingkupnya gimana? Bagaimana dengan ruang lingkup penelitian yang dilakukan oleh Mbak Ulia? Boleh dijawab? Ruang lingkupnya ini, untuk ruang lingkup dari penelitian ini, saya lebih fokus di kawasan Manggarai. Kenapa? Karena di kawasan Manggarai terdapat fasilitas transportasi umum, yaitu sebuah stasiun Manggarai. Kemudian stasiun ini juga dekat dengan Sungai Ciliwung. Jadi
lokasi Kelurahan Manggarai ini selain dekat, selain sebagai kawasan pemukiman kumuh, juga sebagai kawasan yang tinggal di bantaran rel kereta api. Baik, berarti untuk lingkupnya hanya satu kecamatan atau satu kelurahan, Kak? Kak, keseluruhan. Satu kecamatan, ya. Kecamatan Manggarai, Kelurahan Manggarai. Jadi satu, untuk keseluruhan satu kecamatan aja ya, Kak, ya? Iya. Oke, baik. Apakah ada lagi yang mau bertanya buat teman-teman? Kak, izin mau tanya ya, Kak ya. Ini kan tadi saya lihat kan konsepnya adalah housing, apa tadi ya? Collecting housing. Kira-kira ya, Kak ya. Kalau dijadikan 3D atau gambar peta gitu, kira-kira bisa nggak, Kak? Atau hanya sekedar, oh ini hasil analisis saja begitu? Kira-kira kalau divisualisasikan bisa atau tidak, Kak? Kalau sejauh ini masih hasil analisis saja. Kalau untuk visualisasinya belum. Jadi konsep kolektif musik. Maaf Kak, gimana Kak? Apakah bisa diulangi Kak jawabannya? Saat ini sampai di sekolah. Berarti bisa divisualisasikan ya Kak ya? Oke, baik. Lalu bertanya tentang proses penyusunan karya ilmiah ini. Kan Kak Ulia ini juga sebagai pekerja ya, Kak ya. Bagaimana kendala-kendala dalam menyusun karya ilmiah ini? Seperti manajemen waktu, terus jam berapa mengerjakannya, terus jam berapa asistensinya, terus jadwal-jadwal untuk surveinya gitu. Apa boleh diceritakan sedikit, Kak, gitu. Untuk jadwal konsultasinya itu biasanya dari dosen pemilik itu setiap seminggu satu kali. Tapi itu juga tergantung dari mahasiswanya sendiri. Misal mahasiswa sudah ada hasil revisi atau sudah ada materi baru, bisa diajukan langsung ke pembimbing melalui email. Kalau untuk konsultasi rutin itu biasanya setiap malam, mungkin di hari, kalau full itu di hari Selasa, itu beberapa mahasiswa bisa langsung mengajukan gitu. Kalau untuk jamnya sendiri, kalau untuk misal progres dari sudah selesai, untuk jam bisa dikirim jam berapapun, di jam kerja, di hari kerja juga, ataupun di hari libur. Tetapi untuk hasil koreksi itu mungkin tergantung dari masing-masing dosen. Untuk pengerjaan karya ilmiah ini sendiri berapa bulan, Kak, untuk penyusunannya? Kalau penyusunan mungkin sekitar 3 bulanan.
3 bulan itu mulai dari awal awal pengajuan judul sampai dengan penyusunan draft akhir ya kak ya? Iya. Lalu pernah nggak sih kak kak Ulia ada ganti judul gitu atau ganti ide penelitian? Kalau untuk saya belum pernah ganti judul. Jadi sejak awal sudah menentukan tema ini, kemudian saya juga, kemudian ada beberapa masukan dari dosen pembimbing, kemudian bisa kita kembangkan dengan membaca berbagai jurnal terdahulu ataupun sumber-sumber buku untuk menambah referensi. Apakah penelitian dari Kak Ulia ini masuk dalam proceeding, Kak? Atau ada rencana diikutkan seminar nasional atau internasional? Kalau untuk saya tidak masuk di proceeding. Jadi tidak dipublikasikan ya, Kak? Kalau sekarang belum ada info untuk publikasikan. Tapi nanti ke depannya kira-kira ada nggak, Kak, rencana untuk dipublikasikan gitu, Kak? Karena kan menurut saya ini penelitiannya bagus, Kak. Karena kan kita tahu sendiri ya, Kota Jakarta itu seperti apa di balik kemewahannya, ternyata masih ada pemukiman kumuh seperti itu. Masukan atau referensi dari dosen mungkin bisa diberikan atau diajukan ke proceeding terkait. Cukup. Oke, baik, Pak Ulia. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya sebelum saya tutup untuk hari ini? Izin bertanya, apakah bisa berdiskusi atau kerja kelompok dengan sesama teman? Oke, baik. Mungkin ada penutup dari Bu Ulul untuk acara space pada hari ini, Bu. Oke, sebelum ke saya, mungkin ini ya, saya tadi menyimak juga apa yang jadi pertanyaan teman-teman sekalian gitu ya, utamanya terkait dengan proses karir itu sendiri. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, ada proses klinik karir yang nanti akan menjadi bekal dari teman-teman sekalian yang mau memilih karir. Terus kalau untuk dosen pembimbing memang tidak bisa memilih, dalam artian yang ada di e-learning itu, nah ya itulah yang jadi pembimbingnya gitu. Tapi memang kan ada pembimbing sementara, kemudian ada pembimbing yang di e-learning. Nah kalau misalnya sudah progresnya sudah jauh dengan pembimbing sementara, saya rasa tidak ada jadi masalah siapapun yang akan membimbing gitu ya. Yang penting nanti di akhir teman-teman bisa menghasilkan laporan yang memang sesuai dengan kaidah dan ketentuan di karir UT gitu ya. Misalnya referensinya, daftar pustakanya, terus ada harus ada permasalahan penelitian dan lain sebagainya. Kalau itu memang sudah sesuai gitu ya, mau dibimbing siapapun, saya rasa akan bisa lulus-lulus aja gitu. Kalaupun memang misal di pembimbing sementaranya dengan dosen A, terus kemudian di e-learningnya dengan dosen B, tapi karena progres dengan dosen A ini sudah cukup jauh, ya sudah nggak apa-apa, disampaikan saja dengan dosen pembimbing yang B-nya, mungkin Bu ini atau Pak ini progres saya dengan pembimbingan yang pertama sudah sejauh ini, apakah boleh saya melanjutkan ini atau seperti apa, dikomunikasikan aja dengan baik, insya Allah bisa diterima gitu ya. Terus kemudian ruang lingkup ini kan sebenarnya ada dua ya, ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah. Nah kalau ruang lingkup wilayah sendiri memang tidak ada
batasan tersendiri, atau misalnya satu desa, atau mau satu provinsi, atau mau satu negara, atau mau satu kabupaten, kecamatan, tidak ada masalah, atau mungkin satu koridor pun itu juga bisa jadi lokasi penelitian yang jelas, ada permasalahan penelitian yang jelas gitu ya, yang harus kita identifikasi dan kita selesaikan gitu ya, kita pecahkan permasalahan tersebut. Nah, itu di ruang lingkup wilayah. Nah, kemudian di ruang lingkup materi, nah ini ya bedanya mungkin antara studio dengan karir gitu ya. Kalau di karir kita sektoral, teman-teman, jadi hanya beberapa bagian saja, maksudnya tidak menyeluruh seperti studio. Kalau studio kan teman-teman bisa pahami bersama bahwasannya semua aspek harus dikaji gitu ya. Nah, kalau di karir ini kita bisa mengkaji hanya salah satu aspeknya, mungkin infrastrukturnya, tapi infrastruktur tidak keseluruhan, mungkin hanya bagian jalannya saja atau transportasinya saja yang dikaji. Jadi tidak utuh gitu ya, hanya parsial. Tentu berdasarkan permasalahan yang diangkat gitu. Itu dari segi ruang lingkupnya. Kemudian bisa nggak diskusi dengan tim tadi ya, dengan kelompok atau dengan mahasiswa lainnya yang berbeda judul dan berbeda lokasi. Ya monggo-monggo saja, pada prinsipnya ketika teman-teman mengerjakan karir terus punya apa ya, punya teman yang sama-sama sedang mengerjakan karir dan berprogres, itu biasanya jadi saling memotivasi gitu. Eh, kok temanku udah selesai nih latar belakangnya gitu, aku kok belum. Jadi bisa sharing dengan temannya, gimana kok bisa selesai, misalnya latar belakangnya bagaimana, kok latar belakangnya sudah di approve, apa saja sih susunan di latar belakangnya itu gitu. Mungkin jadi bahan introspeksi diri, oh iya kayaknya memang aku di bagian ini belum sih, sehingga terpacu dan termotivasi untuk misalnya menyelesaikan karirnya begitu ya. Jadi nggak ada masalah kalau sharing dengan teman, asal tidak contekan atau tidak copy paste gitu ya. Karena kita bisa mengidentifikasi kalau misalnya ada yang nyontek atau misalnya karirnya sama gitu. Kan kalau misalnya karir ini kan dosen internal ya, dosen internal di PKUT kan juga tidak terlalu banyak. Jadi kita bisalah saling berkoordinasi dan komunikasi gitu ya. Oh, saya judulnya, saya membimbing, misalnya saya membimbing mahasiswa A, B, C sampai Z. Dengan sampai Z kebanyakan ya, sampai J gitu, misalnya 10 orang. Nah, mereka judulnya ini gitu. Oh, kalau misalnya ada yang sama pasti akan ketahuan gitu. Misalnya lokasinya sama, pasti kan topiknya bisa berbeda. Penulisannya juga pasti berbeda, metode yang kita pakai bisa berbeda gitu. Seperti tadi, kalau di kasusnya Mbak Ulia ini, memang hanya menggunakan perspektif dari masyarakat dan ruang lingkup materinya ya, hanya menyusun strateginya saja gitu. Mungkin bisa dikembangkan di penelitian selanjutnya tadi, seperti yang disinggung Mbak Nisa, mungkin bisa merencanakan tiga dimensinya seperti apa. Nah, itu kan juga bisa jadi bisa macam-macam gitu. Meskipun lokasinya sama, ketika POV kita berbeda, pasti nanti hasil kajiannya juga akan berbeda ya. Inilah yang disebut dengan penelitian, jadi akan lebih kaya gitu. Jadi nggak ada masalah kalau mau diskusi, menurut saya itu hal yang baik, asal tidak contekan ya. Jadi beda lah ya diskusi dengan contekan gitu. Nah, apakah lokasi penelitiannya harus sesuai dengan domisili tempat kita tinggal dan sebagainya gitu. Nah, kalau itu dikembalikan lagi ke teman-teman, misalnya saya tinggalnya di Tangerang Selatan tapi saya mau penelitian di Bandung, boleh-boleh saja gitu ya, asal teman-teman perhitungkan kembali bagaimana permasalahannya penelitian ya, permasalahan penelitian itu sendiri, terus kemudian bagaimana ongkos. Kan nanti kalau misalnya saya tinggalnya di Tangsel mau penelitian di Bandung, kan saya butuh ongkos nih, ongkos untuk transportasinya, untuk akomodasi tinggal di sana, nginep untuk ngambil data dan segalanya. Nah, itu memang tidak di cover dari UT, dan itu menggunakan dana mandiri teman-teman sekalian. Jadi memang silahkan dipertimbangkan sendirilah ya. Kalau memang yang mudah, memang ya cari yang lokasinya tidak jauh dari tempat kita tinggal gitu. Nah, kalau misalnya tadi ada pertanyaan juga terkait dengan apakah perlu izin dari pemerintah setempat untuk penelitian atau tidak gitu ya. Tentu izin itu akan jauh lebih baik, dan UT pun
memberikan dukungan atau fasilitasi gitu ya, apabila teman-teman membutuhkan izin untuk mengambil data gitu. Sama sebenarnya dengan studio, kalau teman-teman mau mau turun lapang ambil data studio kan dapat surat pengantar dari UT. Nah, pun dengan Karil, apabila teman-teman membutuhkan untuk Karil, jangan ragu untuk kontak admin PWK, nanti akan dibantu untuk difasilitasi kebutuhan surat menyuratnya atau persuratan sebelum turun di lapang gitu ya. Terus kemudian ada nggak batasan topik dan lain sebagainya? Nah, itu kembali lagi silakan didiskusikan topik, judul dan segala macam itu nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman sekalian. Nah, untuk Karil ini memang semuanya wajib tutorial ya, artinya wajib ikut tuton dan wajib ikut tuweb karena kombinasi antara tutorial dan tuweb. Boleh nggak Bu saya nggak ikut Karil gitu ya, saya pilih TMK, nggak ada TMK-nya teman-teman. Jadi Karil ini memang wajib tutorial begitu ya. Terus kemudian kalau dulu memang tidak diwajibkan ya bimbingan, tapi kalau saat ini sudah diwajibkan bimbingan karena beda. Kalau mahasiswa yang nggak bimbingan itu hasil karirnya itu beda gitu. Kan kita tidak ada tidak ada seminar atau ujian seminar begitu ya. Nah, bagaimana dosen ini memastikan bahwasanya karir yang dibuat ini memang hasil pemikiran teman-teman sendiri atau hasil kerja keras teman-teman sendiri? Nah, itu dilihat pada saat bimbingan. Bagaimana teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pembimbing pada saat bimbingan gitu. Kan pasti akan ditanya, kenapa kok milih seperti saya pada saat membimbing Mbak Ulia, kenapa Mbak Ulia memilih masalah ini gitu. Seberapa paham Mbak Ulia dengan apa yang dituliskan di tugas 1, 2, 3 maupun 4? Nah, itu akan jadi penilaian kita ya. Kalau misalnya sudah selesai nih sampai bab 4-nya bagus, dibaca sangat bagus sekali gitu ya, runtut semua komponennya ada, tapi ketika saya tanya kenapa kok hasilnya seperti ini, tidak bisa menjelaskan, nah itu kan dicurigai bukan karya sendirinya gitu. Jadi memang pembimbingan itu wajib gitu. Itu saja mungkin dari saya Mbak Nisa. Selebihnya nanti mungkin di Prodi akan menginformasikan kembali ya teman-teman, pantau terus lah ya sosmednya Prodi dan juga grup-grup yang ada apabila nanti ada klinik untuk khusus untuk karir sendiri. Itu saja Mbak Nisa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ulul atas penyampaian penambahan materi terkait dengan karya ilmiah di UT ya Bu ya. Boleh on cam teman-teman untuk dokumentasi pada hari ini? Ya baik, saya screenshot dulu ya, 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang telah hadir pada sore hari ini. Jangan lupa untuk memfollow komunitas kita, komunitas ilmu komunitas karya ilmiah perencanaan wilayah dan kota. Sebentar, izin saya share screen untuk IG dari Kiprah ya teman-teman. Terima kasih Bu Anissa.
Baik, teman-teman bisa nge-follow komunitas Kipra ini ya, teman-teman. Di sini berisikan informasi-informasi terkait dengan space dan kegiatan-kegiatan komunitas kita. Jadi komunitas ini merupakan komunitas yang untuk mempersiapkan karya ilmiah secara matang. Jadi kita nanti ada pembimbingan, lalu ada konsultasi terkait dengan topik karya ilmiah dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa follow IG ini ya teman-teman. Nanti akan dibuka setiap periode. Jadi kita satu tahun ada dua periode pembukaan anggota baru dalam Kiprah ini. Jadi semoga teman-teman bisa mempersiapkan karya ilmiah dengan baik dan matang seperti itu. Oke, baik. Bu Ulun, mungkin ada tambahan lagi untuk penutupan pada hari ini, Bu? Cukup, Mbak. Baik. Terima kasih kepada Mbak Ulia sebagai pemateri pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada acara space hari ini. Ya, semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ke depannya dan bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengambil mata kuliah karya ilmiah di semester depan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan juga kekurangan dari pelaksanaan space pada hari ini. Sampai bertemu di space selanjutnya pada tanggal 25 Agustus. Terima kasih teman-teman. Selamat sore.